Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi bersama aku, Regina Mepat. Oh ya guys, sore ini aku ada di Samsinfo Pasar Loak. Pasarnya ramai guys, semuanya barang bekas. Takut nabrak orang. Ntar ya mau nyebrang ke sana. Kita ada orang. Kita nyebrang guys. Pasarnya ramai banget. Pasar bekas. Masih bisa digunakan. Pasarnya cukup ramai. Sampai senggol-senggolan. Ada yang mau beli apa? Kayak aksesoris orang Cina dulu, ada yang SIM card, ada yang jual SIM card, ada yang pokoknya banyak banget ya dari berbagai bekas maupun baru. Nah, ini semuanya itu barang-barang bekas ya guys ya. Tapi masih layak dipakai sih. Nah, beginilah suasananya Pasar Loak Samsuiko ya guys. Ini semuanya itu bekas ya. Second, kalau nggak tahu bekas itu second. Itu ada kipas angin, ada apa itu, ada panci, ada apa. Pokoknya ini semuanya barang bekas ya. Ini kaset itu zaman dulu sebelum ada CD itu seperti inilah. Sekarang kan sudah zamannya kemajuan ya. Sudah pakai kayak CD card gitu loh. Jadi nggak perlu kayak gitu yang kaset yang pita-pita. Ini juga sama. Raminya seperti ini ya. Oh, tadi itu ngezoom ya, maaf ya. Ini juga ada HP bekas, second. Banyak di sini bekas-bekas ya. Itu ramai juga. Mantap guys. Umpel-umpelan pokoknya. Oh, kowe anake sapa ki? Anake sapa ki? Anginnya juga cukup kencang ya. Udara di sini itu udah mulai berganti musim. Tadi waktu aku datang tuh masih panas banget ya. Mungkin jam 1 kan. Sekarang udah sore, udah mau jam 5. Nah, itu di situ depan MTR ya. Coba aku cek MTR. Oh, MTR EC2 ya. Itu ada Yiyi lagi tuh. Bersih-bersih. Ini semuanya Pak. Oke, aku tadi belum jalan ke sana, coba jalan ke sana ada apa? Yuk, kita istim. Ini juga sama, semuanya bekas. Itu ada rice cooker bekas. Second. Ini ada cecai. Ini semuanya bekas ya, tuh. Ini ada maco, soibu, ini ada mac. Semuanya itu barang bekas. Kita ada sepatu bekas. Ada,
Ini ada orang jualan obat ya guys. Ini SIM card. Sama ini juga SIM card. Nah, ini mereka udah mau saukong ya. Saukong itu mereka udah mau tutup gitu. Hanya udah posisinya gelap. Juga kayak mau hujan tuh. Tuh, kayak mau hujan ya. Sorry. Ini kayak giok-giok gitu loh. Ini peralatan mandi. Itu semuanya kayaknya bekas. Aduh, hampir nabrak. Oke. Okay. Ini juga bekas ya, guys ya. Ini juga tuh. Okay. Ini juga sepatu-sepatu. Banyak banget. Oh. Ada yang nah ini juga pasar loak terus semuanya bodolan. Di sini itu juga bisa jual beli HP second ya. Tadi di sana aku lihat ada kayak angke jual HP. Ini juga sama tuh, banyak banget. Ini aku sudah sampai di penghujung. Ini ada dua remote AC. Itu ada dari berbagai tripod ya, tripod kamera itu. Ini juga sama tuh. Ini jualan apa itu? Ini juga tuh. Ini pancing ya, alat pancing kayaknya. Mungkin. Aku juga nggak begitu tahu. Ini sama. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya, guys ya. Mau balik lagi? Itu depannya kayaknya Dragon Center ya, teman-teman ya. Atau Dragon Center Samsipo. Itu mallnya. Oh, itu ternyata ada jembatan ya guys ya di sebelah situ. Kita balik lagi ya, yes. Bentar ya. Ayo, kasihan. Ini ada orang jual robot. Robot-robotan, mobil-mobilan. Itu ada kayak gitu. Namanya juga pasar loak ya. Pasar bekas. Ini di sini juga tuh. Kita balik lagi. Nah, di sini tuh tempatnya HP ya, HP. Handphone second. Udah, kita putar lagi. Ini. Ada anjing kecil, anjingnya ikut jalan-jalan, guys. Oh, itu tadi takut ditutupin. Itu ada kayak tempat TV. HP. Sau chuyện đó, bọn hồng đảo.
Jalan lagi guys, kita di sini tuh banyak banget HP-HP bekas. Orang-orang banyak guys. Wah ini lama sekali ini. Aku belum jalan ke sana ya guys. Tadi aku udah ke sana. Itu MTR exit C2 ya. Wah, ramenya makin sore makin ramai, guys. Kok jalan-jalan aku lapar ya. Wah. Wah, ini kayak mesin jahit saya nih. Iya, kayak mesin jahit saya tuh. Punya saya masih bagus itu di rumah. Tapi saya nggak beli, guys. Di tempat sampah. Bodolan, guys. Banyak banget. Ini juga ada kena orang. Maaf goyang ya guys ya. Oh ternyata seberang sana masih ada. Coba deh. Kalau ini bukan second ya guys ya, ini baru. Itu ada pasar buah, pasar buah, toko buah, ada toko ayam. Thank you.